Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, Kamis pagi mendampingi anggota DPR RI Komisi 5 dalam mengecek keberadaan jalan nasional yang rusak akibat muatan yang berlebihan itu. Sehingga membuat warga Provinsi Jambi yang dilintasi angkutan batu bara tersebut merasakan kegerahan akibat kepadatan kendaraan tersebut. Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendampingi kunjungan kerja DPR RI Komisi 5 beserta PUPR dan Palai PUPR beserta Palai dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Dijelaskan Abdullah Sani, kondisi Jalan Nasional Pulian Tembesi yang mengalami kerusakan ini merupakan tempat bermuaranya pertemuan seluruh kendaraan yang melintas, Jambi Bungo maupun Jambi Sarolangun. Akibat penumpukan tersebut, kondisi Jalan Nasional di Kecamatan Muara Tembesi kerap mengalami kemacetan parah, terlebih di malam hari, bahkan mengakibatkan kerusakan parah pada Jalan Nasional. Warga Provinsi Jambi yang berada di sepanjang jalan lintas nasional yang dilintasi kendaraan angkutan batu bara merasakan akibat dampak angkutan batu bara yang kerap menimbulkan kemacetan. Sebenarnya yang mengeluh seperti itu bukan saja di area Batanghari saja. Kenapa Batanghari menjadi puncak, menjadi fokus? Karena semua yang datang dari hulu sana, Bungo, Tebu, Sarolangun dan semuanya adalah memang tidak bisa tidak melewati Batanghari ini. Sehingga puncaknya, mana yang kita lewati tadi adalah 17 kiloan lah antara Muara Tembesi, belum lagi sampai ke Kutubuyo Tembesi. Artinya masih banyak persoalan-persoalan ini. Di Jambi saat ini didominasi oleh tingginya aktivitas angkutan batu bara sebagaimana kita lihat tadi dan sebagaimana telah dirasakan bahkan oleh seluruh masyarakat yang mana depan jalannya dilalui oleh angkutan itu. Meningkatnya izin pemanfaatan pertambangan batu bara yang tersebar di kabupaten, bahkan tingginya arus lalu lintas angkutan menuju pelabuhan Talang Duku Kota Jambi. Pada tingginya kerusakan jalan dan diperparah oleh kemacetan di beberapa titik ruas, baik jalan nasional maupun provinsi, terutama di simpang 3 Tembesi yang kita tadi ke sana, yang merupakan simpul akses terbesi darat dari Kabupaten Bungo, Tebu, Merangin, dan Sarolangun. Untuk mengantisipasinya, pemerintah Provinsi Jambi telah berbuat dengan merekayasa jalan, jam operasional keberangkatan angkutan batu bara, serta membuat jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan. Namun rekayasa dan jalan alternatif tersebut belum sepenuhnya dapat mengentaskan persoalan kemacetan. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.